masak pindang kupang undak tempoyak. Siapkan apinya kudai, berhubung rame jemene ya, karena nenekku lagi sakit kemarin, jadi kami balik gale sani mana-mana balik gale. Rebus kudai senampur, jadi direbus ya, dicelup ke air hangat saja langsung diambil. Disiapkan kudai, didihkan airnya sambil dihidupkan, dibesarkan lagi apinya tadi ya, ditiup-tiup. Nah, dijaga ya anak nih, walaupun di depan puntung, di depan dapur itu tetap dijagai. Ngancakkan jeruk tadi nih, limau bahasa kami. Tadi aku lah masuk ke bumbu kuning, cengkih kamu lapal ya. Cabai giling, bawang putih giling, betempoyak dikit. Nah, ini penyedapnya. Jangan pelit nih tempoyak, kita ada batang ya, dia udah beli. Masuk ke lah kupang nih tadi, kupang nih ya, kami ngambil sendiri di dekat di siring belakang rumah. Jadi ama bes besok kita ngambil lagi. Nah, dia dikala sebentar saja dia nak lama kele mengkisut dia, alias daging itu umban gale. Karena ide umban gale kami keasikan ngobrol kena hilang. Dia berhenti ngobrol tadi ya. Pokoknya nggo abis empai udem. Karena ini dia udah ngenyangka sebenarnya makanan ini dia udah pakai di kedahi ya, mau bahasa kami tuh. Ama kamu tuh apa nyebutnya ini?